yang amar ma'ruf nahi mungkar itu nabi-nabi mereka. Jadi kalau umpamanya secara logika, kita itu sejajar dengan nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi yang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, perlu kiranya kita bangga, Pak. Bangga kenapa? Sebagai umat Muhammad, dan kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri itu di dalam Al-Qur'an memuji kita. Apa di ayat apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada ayat ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi. Kamu sekalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita itu ada perintah untuk memerintahkan kepada ma'ruf dan melarang kemungkaran. Dan hal ini tidak pernah diberikan Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada, Pak. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak dikasih beban, tidak dikasih perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang amar ma'ruf nahi mungkar itu nabi-nabi mereka. Jadi kalau umpamanya secara logika, kita itu sejajar dengan nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi yang terdahulu, karena nabi-nabi yang terdahulu ini mendapatkan beban amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi itu jumlahnya banyak, Pak. Dalam sebuah kitab disebutkan 124.000 itu nabi. Rasulnya 313. Yang wajib diketahui itu 25. Ada kitab kecil itu Aqidatul Awam, ya. Aqidatul Awam itu dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki. Ya, itu ada hum adamun itu isinuhun hutuma sholeh wa ibrahimun kullu mutaba. Itu nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, kita ini kenapa kok sampai dikasih beban amal ma'ruf nahi mungkar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk meneruskan dakwah nabi. Jadi semuanya yang semacam ini, Pak, harus berdakwah. Bukan ulama saja, bukan kiai saja, bukan ustadz saja. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita semuanya, nah, sekemampuan kita untuk dakwah itu, sampai-sampai supaya kita itu memperkuat dakwah kita, Rasulullah pernah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Kita mampu ada sesuatu yang baik, kita sampaikan kepada teman kita. Ya, balighu anni walau ayat. Hadisnya sahih ini. Ya, jadi oleh karena itu, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih diberi Allah kenikmatan, yaitu menjadi umat Muhammad
yang sebaik-baik umat, selevel dengan nabi-nabi. Ini maaf-maaf ya, dalam tanda petik ya, selevel dengan nabi-nabi terdahulu, karena tugasnya sama Pak. Nabi-nabi terdahulu juga amal ma'ruf nahi munkar, kita juga amal ma'ruf nahi munkar. Tapi umat-umat terdahulu tidak ada tugas untuk amal ma'ruf nahi munkar. Jadi mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-solehah. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.